ini, Mama? Satu minggu, saya. Coba satu tahun, Mama. Kemungkinan kalau satu tahun kita di sini, Mama bisa gede ya? Iya, Mas, masalah sih bilang satu minggu, cuma dua minggu begitu kan kita enak. Pikiran kita udah gak empat duluan. Gampang, itu bisa diatur. Bener nih? Itu kan urusan. Tidurnya musel kan ini? Musel, bukan tidurnya musel, soalnya lawan bantal.
udah botok. Ini mau ngapain kemari? Kan belum waktunya, baru satu hari. Enggak jadi. Bagaimana enggak nyanyi? Mending enggak. Gua enggak punya anak, enggak apa-apa. Duh, keluar. Perjanjian ingat satu minggu. Orang tuh ingat kan janji. Janji. Nih saksi nih. Saksi mati. Saksi tinggal saksi, kalau nunjuk jangan sampai nyampe ke hidung orang ya. Supaya orang tahu dulu gede. Tuh banget sih. Ini apa? Kalau saya soek ini. Sekarang lo pergi, paranin Hansip, paranin RT, suruh kemari, biar diusir tuh orang. Kalau paranin RT juga kan nambahin kerjaan aja sih. Tapi kalau nggak, kalau kita nih nggak dengerin, kalau RT pasti didengerin. Dengerin apa RT-nya, apa kalau udah di rumah, kalau kagak, mampusin. Orangnya kagak, apa yang mau dimatiin? Apa aja matiin deh, pokoknya cepetan deh, kalau suruh gue cepetan deh. Sakit! Kalau suruh gue aja nggak mau lo. Bukan kagak mau juga. Cepetan deh! Nerwanya jauh, ongkosin apa kan? Nah, gue mau kayak ongkos apaan begini? Celahnya nantep bro, kurang aja, jangan lah. Cuma yang dari luar negeri itu sekilo tuh mak ada. Iya. Tuh lagi dinginin. Ayam ada mak. Tuh. Ayam telur. Lihat nih Pak RT nih. Rumah saya digini-gini nanti. Lihat nih. Pak RT nih. Lihat. Awak. Gigi kesangkut. Hebat. Sangkut. Nih. Lihat nih. Apa? Datang lagi. Datang rumah gua. Ngapain tuh? Urusan Hansip sebagai keamanan. Tenang Pak Amir, ini pasti tangan saya semua. Enak aja lah, mana ini muat. Ini udah kartunya sama saya semua Pak Amir, tenang aja. Kartu apa Pak? Kartu domino. Kartu remi, pokoknya itu. Pak Amir, ini sudah kartu. Mau ngapain nih? Ini rumah saya diambil sama dia. Oh jadi tukang ngolah-ngolahnya dia nih. Bukan tukang ngolah. Mau makan Pak? Dia sekali ngomong untuk makan Pak. Mak, ini ayam mengganggu nih Mak. Iya. Makan ini ayam nih. Ini mau meriksa ayam, mau makan ayam di sini. Ini mau ngapain? Urusin, mari. Ibu jangan pura-pura bego. Pura-pura bego gimana? Berarti ibu udah melanggar peraturan, enggak hargai saya keamanan, enggak ngambil PT Hansip. Pak, apa ini? Macam-macam. Rusak rumah tangga Pak Amir. Pak, siapa yang rusak? Mak yang rusak. Mak lo tipu gue. Lu pengen makan. Apa yang ditipu? Dikatanya bini gue bakal bisa beranak kalau gue tidur di tempat tidur lo. Ini kan baru coba, baru cuma sehari. Biar sehari gue udah begini, gue pada gegatelan. Nih, panu pindah ke gue. Berarti kan gue tipu. Kalau tipu, makan gue dimakan. Semua diminum. Kecuali kalau gue sebuah hari masalah. Hari meja pecah. Kalau soalnya ada apa ini? Saya ditipu, saya ditipu. Kan ini rumah Pak Amir nih. Kok kenapa ibu di sini? Saya disuruh tukar tempat, Pak. Iya. Yang nyuruh siapa? Lah, kan janji ke bos, Pak, dipegang tambangnya, tapi kalau orang dipegang omongannya. Dulu sekarang udah nipu. Siapa nipu? Gua belum bunting bini gua. Nah, baru sehari. Emang kalau masalah janji, nah, lagi umpamanya bini gua bunting dari mana? Gua tidur di sono. Iya, di mana Pak tidur lu yang buntingin bini gua? Lah kan tidurnya apa bini bapak sekarang? Tenang, Pak Amir. Ini kalau bukan saya yang tahu kelemahan dia, nggak mungkin ngaku. Sekarang ibu ngaku aja deh, Bu. Bapak. Bu, ini ngaku aja, Bu. Bapak geli. Ayo, ngaku aja lo. Ngaku aja. Enggak, maksudnya emang begitu, maksudnya. Maksudnya? Jangan, Pak. Emang apa? Bapak, jangan ditontonin, Pak. Bangun! Datang 5 juta kok, ini sekarang kita disuruh pergi. Iya, mau gue kagak demen. Cari aja 5 juta. Belum dapat. Biarin cari sini. Itu keluar pokoknya. Saya mohon segala hormat. Mohon lagi, Pak. Udah gak ada mohon-mohon ya, keluar. Ayo, keluar. Segala rumah begini jelek. Ayo sayang, kita pergi sayang.